Pemirsa, kita memasuki kabar nang penambayan. Halaman Masjid Jami Jalan Masjid Jami Banjarmasin Utara dipadati ribuan warga dari berbagai penjuru yang menghadiri Banjarmasin bersolawat pada malam Jumat 21 September 2023. Kegiatan dalam rangka Hari Jadi Banjarmasin ke-497 tahun menghadirkan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf serta menampilkan grup Habsi Ahbabun Mustafa Kudus Jawa Tengah. Halaman Masjid Jami Jalan Masjid Jami Banjarmasin Utara dipadati ribuan warga dari berbagai penjuru nang menghadiri Banjarmasin bersolawat nang digelar pemerintah kota Banjarmasin malam Jumat 21 September 2023. Kegiatan nang rangkaian hari jadi Banjarmasin ke-497 tahun menghadirkan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf serta menampilkan grup Habsi Ahbabun Mustafa Kudus Jawa Tengah. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dalam sambutannya berharap melalui Banjarmasin bersolawat maka banyak harapan nang ingin dicapai. Salah satunya menjadikan Banjarmasin sebagai kota nang baiman atau barasih wan nyaman. Sehingga meminta warga untuk menjaga kebersihan agar kada membuang ratik sembarangan. Jalan-jalan ke Kayu Tangi, banyak orang berjual mangga, terobati rindu dendam di hati. Bertamu Habib Syekh yang begitu mempesona. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, malam ini ulun atas nama pemerintah Kota Banjarmasin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran pian berdatan. Banjarmasin baiman adalah kita, maksudnya adalah bahwa Kota Banjarmasin yang kita cintai ini adalah milik kita semua, bukan orang lain. Dari kita untuk kita, baik buruknya kota ini adalah kita semua. Oleh karena itu, mari Bapak dan Ibu, melalui Banjarmasin bersolawat malam hari ini, kita wujudkan Banjarmasin nang baiman, barasih wan nyaman. Sepulang dari majelis ini, tidak ada sampah yang berserakan. Setuju Bapak Ibu? Yang ada sampah tolong diputiki pada tangan. Artinya kita berselawat mencontoh baginda Nabi yang senantiasa menjaga kebersihan. Ibnu Sina meminta doa lawan Habib Syekh supaya sabarataan nang hadir wan Banjarmasin nang hampir berusia 5 abad selalu mendapatkan berkah baiman.